Tolonglah. Dah 2 tahun dah hampa buat macam ni, tak kena ni. Budak-budak waktu dia kecil dulu, dia berjalan dengan betul. Jadilah tubuh badannya hidup dengan selamat. Tapi sayang, budak-budak pun manusia cocok. Sedangkan fitrah manusia ni, budak-budak tu sihat. Tak perlukan imunisasi. Sian dekat anak-anak, mak pak pun cocok. Esok kalau sakitlah budak-budak tu, siapa yang nak tanggungjawab? Berkali-kali saya cakap, kajilah balik, dia cocok ke jadah apa. Weh, banyaklah Ustaz, 10,000 kes Ustaz weh. 10,000 tu stage 1 dan 2, batuk dan sesemua biasa 99%. Janganlah bagi takutkan orang. Orang kita ni bila dengar takut 10,000, pakat beratur pergi cucuk. Padahal 10,000 tu stage 1 dan 2. Tolonglah. Dah 2 tahun dah hampa buat macam ni, tak kena ni. Mintalah pihak yang berkuasa ni kaji balik, siapa yang buat prosedur ni. Jangan jatuhkan ekonomi orang.